macem-macem ya. Aku apa ya? Talenta aku. Teman-teman. Talenta teman-teman pasti macam-macam kayak mereka, ya kan? Pasti itu hebat ya, teman-teman juga hebat. Benedict Jefferson Satria, 14 tahun, mahir melukis wajah secara otodidaktik. Di tengah pandemi dan kegiatan belajar daring, siswa SMP Maria di Palembang, Sumatera Selatan ini pun mengisi waktu dengan melukis wajah. Dalam 2 bulan, ia bisa melukis wajah tokoh terkenal seperti Presiden Jokowi, Bung Karno, Will Smith, Harry Potter, serta karakter superhero Iron Man dan Black Panther. Dengan menggunakan pensil 2B, 6B, dan 8B, kuas, serta penghapus, Benedict dapat menyelesaikan satu lukisan dalam waktu satu hari. Waktu oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi ini, saat teduh sejenak ya adik-adik. Yuk adik-adik, saat teduh dimulai. Selesai. Nah adik-adik, sekarang kita berdiri, kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 72. Kidung Ceria 72 bait yang pertama. Biar kanak-kanak datang kepadaku. Baik adik-adik, sekarang kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan kesempatan yang indah yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami anak-anakmu sudah boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah PA melalui online. Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kiranya ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, besertalah dengan kami dalam ibadah ini. Tuhan juga memberkati Enci, Engku, dan adik-adik yang mengikuti ibadah ini, agar kami semua dapat mengikutinya dengan baik dan benar. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, silakan duduk. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian yang terdapat di Mazmur 96 ayat 1 sampai 6. Mazmur 96 ayat 1 sampai 6. Mazmur 96 ayat 1 sampai 6. Allah, Tuhan, dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa,
dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Adik-adik, sekarang kita merespon pembacaan Mazmur Pujian tadi dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 223, bait pertama dan bait yang kedua. Tuhan, Kau memanggil aku. Selamat pagi adik-adik. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Cinini mengundang adik-adik untuk mengambil Alkitabnya. Dan silakan adik-adik dibuka Alkitabnya. Oke, sudah siap Alkitabnya adik-adik? Ya, kita buka dari Markus, kitab Markus. Kitab Markus di mana adik-adik? Di mana, ayo? Ya, di Perjanjian Baru, kitab kedua. Dari Perjanjian Baru kita buka Markus 1. Markus 1 ayatnya nanti yang akan kita baca ayat yang ke-16 sampai 20. Markus 1 ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Tapi sebelumnya kita baca, kita akan berdoa dulu. Nanti pembacaan Alkitab akan dipandu oleh adik Ilea. Tapi sebelumnya kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Nah adik-adik, kita akan siapkan Alkitabnya sudah terbuka. Adik Ilea akan pandu kita di dalam pembacaan Alkitab ini. Silakan adik Ilea. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami Engkau sertai di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Dan pada saat ini Tuhan, tibalah saatnya kami akan mendengarkan berita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kami, dan Tuhan Yesus senantiasa mendiamkan suara-suara yang lain di dalam hati kami kecuali suara Tuhan yang kami dengar. Tuhan Yesus, terima kasih kiranya firman yang akan nanti kami dengar ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Injil Markus 1 ayat 16-20. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon.
Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Adik-adik, tadi barusan cuplikan video singkat yang barusan tayang, apa adik-adik? Adik-adik mendengar apa? Iya, betul. Dering telepon. Ayo, siapa yang belum pernah mendengarkan dering telepon? Ada? Enggak ada ya, semua pasti dengar dering telepon. Pasti semua kita pernah dengar. Tapi apa yang akan kita lakukan ketika kita mendengarkan dering telepon? Coba adik-adik, apa yang kita lakukan? Iya, betul, mengangkat ya. Iya, ada lagi yang lain? Iya. Kalau nggak tahu, nggak mau diangkat. Ada lagi, kadang-kadang apa? Kita bikin orang menunggu terlalu lama berderingnya. Gitu ya adik-adik ya. Nah adik-adik, itu suara dering, panggilan ya, suara panggilan telepon. Kita bisa aja kita jawab, bisa juga kita nggak jawab. Bisa lagi kita biarkan aja teleponnya berdering terus, ya. Nah, alasannya pasti ada adik-adik. Alasan kita membiarkan itu atau menjawab. Pertama, kalau kita jawab berarti kita kenal ya, yang teleponin kita, yang panggil kita lewat telepon. Yang kedua, kalau kita nggak kenal, kita alasannya kita nggak kenal, kita nggak mau angkat teleponnya. Atau misalnya kita lagi sibuk adik-adik, sibuk main ya, atau apapun, kita lagi sibuk, kita buat dering telepon itu menunggu. Nah adik-adik, panggilan itu bukan hanya di dalam telepon aja, tapi pada saat Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, itu juga adalah panggilan ya. Panggilan Tuhan kepada murid-muridnya seperti judul bacaan kita hari ini. Di dalam Markus 1 ayat 16 sampai 20. Nah adik-adik, panggilan itu ada dalam cerita Alkitab. Coba Cinidi mau kasih satu film singkat juga kepada adik-adik. Kita lihat gimana sih Tuhan memanggil murid-muridnya. Apakah murid-muridnya menjawab langsung iya, atau murid-muridnya ada alasan tertentu, atau cuek-cuek aja. Nah, kita lihat ya film berikut ini. Follow me, and I will make you fishers of men. Follow me.
Come ye after me, and I will make you to become fishers of men. Adik-adik, tadi kita sudah nonton ya filmnya, film singkat itu. Film singkat itu menceritakan sama seperti yang tertulis di dalam Markus 1 ayat 16-20. Ada dua contoh di situ adik-adik. Ketika Tuhan Yesus memanggil murid-murid pertamanya ini, apakah mereka menolak? Atau membuat Tuhan Yesus itu menunggu? Enggak ya adik-adik. Pada saat Tuhan Yesus memanggil mereka, mereka iya langsung. Contohnya, Simon dan Andreas, mereka lagi mau menjalah ikan. Tapi apa yang dilakukan ketika Tuhan Yesus memanggil mereka untuk mengikuti Tuhan Yesus? Mereka langsung iya. Nah, contoh kedua lagi adik-adik di film tadi. Ketika Yohanes dan ayahnya dan Yakobus itu mereka sedang nelayan juga sama pekerjaannya. Mereka pada saat Yesus memanggil mereka, itu mereka langsung jawab ya. Nah, Cinini mau membacakan Markus 1 ayat 17 ya, adik-adik. Cinini akan ulangi Markus 1 ayat 17 berbunyi begini. Yesus berkata kepada mereka, pada saat Yesus memanggil mereka ya. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjalah manusia. Mereka enggak tunggu dulu Tuhan Yesus. Aku lagi kerja, padahal mereka itu bekerja. Aku lagi sama ayahku, tunggu dulu. Jadi menyuruh Tuhan Yesus menunggu. Enggak, mereka menjawab iya. Mereka langsung ikut Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebagai murid Tuhan Yesus, kita bisa melihat mereka itu ketika Tuhan Yesus memanggil mereka, mereka langsung iya. Kalau kita lihat ya, sekali lagi nih adik-adik, kok gampang ya bilang iya? Kenapa? Nah, karena mereka sudah kenal. Sudah kenal, sudah mendengarkan. Pada saat itu Yesus, Tuhan Yesus itu sangat terkenal adik-adik. Dia adalah guru yang baik. Jadi ketika dia melayani, itu banyak orang yang datang. Apalagi pada saat dia memanggil mereka untuk menjadi muridnya, itu sangat baik, sangat istimewa buat orang-orang yang dijadikan sebagai murid Tuhan Yesus adik-adik. Nah itu adik-adik, murid Tuhan Yesus itu menyadari, Yohanes, Andreas yang dipanggil itu menyadari bahwa Tuhan Yesus itu sangat istimewa buat mereka, sehingga mereka rela meninggalkan apa pekerjaannya, mereka ikut. Mereka mengikuti Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Tuhan juga panggil kita. Cinini panggil adik-adik. Pertanyaannya adik-adik, apakah kita menjawab iya atas panggilan Tuhan itu? Contoh-contohnya banyak ya adik-adik. Contohnya begini, pada saat pandemi ini kan kita beribadah online, ya. Beribadah online itu panggilan juga. Setiap ibadah hari Minggu pelayanan anak itu kita dipanggil untuk datang beribadah. Nah, apakah kita mau mengikuti panggilan Tuhan Yesus? Panggilan itu kita dengar atau tidak? Jangan kita banyak alasan. Susah bangun pagi, Ci. Susah kalau apa? Bikin aktivitas, ah males, ah gitu-gitu aja. Apakah itu yang menjadi jawaban kita? Nah adik-adik boleh jawab sendiri ya. Kita harus mengikuti apa yang sudah dijalankan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ketika dipanggil, Tuhan Yesus itu istimewa buat kita adik-adik. Oleh karena itu adik-adik, untuk menunjukkan bahwa kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik, sehingga dengan itu kita memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekeliling kita.
ya, bahwa kita ketika Tuhan Yesus memanggil kita mengikuti Dia. Kita mengikuti ajarannya, berbuat baik, baik di sekolah, di sekeliling kita, kita selalu berbuat baik. Oleh karena itu, adik-adik, pesan firman Tuhan pada hari Minggu ini adalah kita belajar dari murid-murid Yesus menjawab semua panggilan Tuhan Yesus dengan iya dan melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan ajaran yang diberikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan meresponinya, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 225, Saya Mau Ikut Yesus. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Adik-adik, mari kita mengerjakan aktivitas Minggu 6 Juni 2021. Adik-adik bisa mengerjakan aktivitas dan pertanyaan sudah tersedia di Google Form. Adik-adik dapat menjawab dan mengisi. Setelah adik-adik selesai, adik-adik bisa kirimkan ke grup PA Anak Tanggung. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu, kami mampukan tetap setia kepada-Mu dalam setiap panggilan dan pengutusan kami. Berkatilah setiap kami agar dalam kesetiaan dan bijaksana kami membawa kegembiraan bagi banyak orang. Tuhan Yesus, mampukan kami selalu taat dan setia sebagai murid-Mu yang mau selalu belajar mengasihi sesama. Ya Tuhan, mampukan kami menjadi pengikut-Mu bukan hanya lewat kata, tetapi juga lewat perbuatan, pemikiran dan kesungguhan hati kami. Allah yang memiliki rencana indah dalam hidup kami, anugerahkanlah hikmat-Mu agar kami dapat menyadari apa yang baik yang Engkau perkenankan untuk kami raih dan capai, dan apa yang buruk yang harus kami hindari. Ajarlah kami sebagai anak-anak-Mu untuk tetap bertahan di dalam kebenaran di tengah tantangan, agar kami berkenan di hadapan-Mu. Mampukanlah kami untuk menjauhkan diri dari mengejar pujian, sebab hanya bagimulah segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Tuhan Yesus, tolong kami untuk setia memelihara firman-Mu. Tuhan Yesus, sertai kami dan lindungi kami setiap saat di dalam keluarga kami, bersama orang tua dan kakak adik, serta saudara-saudara kami yang Engkau kasihi. Berikanlah damai sejahtera dan sukacita. Berikanlah kesehatan yang baik kepada mereka. Tuhan Yesus, ajari kami selalu mengingat kasih dan kebaikan-Mu, agar hidup selalu bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah yang memampukan dalam seluruh kerja layan kami. Sertailah kami selalu dengan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah sekolah kami,
dalam kami mengikuti pelajaran. Tuhan Yesus, berikanlah adik-adik kepintaran, kepandaian, dan kecerdasan di dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Tuntunlah kami untuk giat belajar dan taat melakukan firman-Mu. Tuhan, berikanlah kepekaan untuk mendengar dan memahami setiap firman-Mu yang selalu kami renungkan. Tuhan Yesus yang baik, kami mendoakan para pemimpin gereja kami agar mereka dikaruniakan roh dan hikmat dari Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga gereja-gereja di Indonesia, terutama gereja kami GPB Jemaat Nazaret. Tuhan Yesus, berkatilah Bapak Pendeta kami, Bapak Henry Yakub, di dalam pelayanannya, dan berkati juga kehidupan bersama keluarga terkasih. Tuhan Yesus, berkatilah pemerintah kami, negara kami, negara Republik Indonesia. Berkati juga Presiden dan Wakil Presiden beserta jajarannya. Kiranya Tuhan Yesus berikan hikmat di dalam memimpin pemerintahan bangsa dan negara Indonesia, agar damai, sejahtera, dan sukacita selalu bersamanya. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk adik-adik yang sedang sakit, di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan akan jamah semua sakit penyakit yang ia derita, dan sembuhkanlah mereka supaya dapat sehat kembali dan dapat berkumpul bersama keluarga terkasih. Terima kasih ya Tuhan, karena hidup kami terpelihara di dalam kasih dan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, tolong para pelayan-pelayan-Mu, engku dan enci, agar selalu mengedepankan-Mu daripada diri mereka sendiri. Jadikanlah kami pelaku firman-Mu yang, ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah para pelayan Pelkat PA yang senantiasa melayani Tuhan dengan baik, benar, dan dengan sukacita, agar kiranya Tuhan Yesus berikan kesehatan yang baik, berkat dan damai sejahtera. Tuhan Yesus, tolong mampukan kami untuk menjadi hamba-Mu yang setia dalam melakukan pekerjaan-Mu. Dengan bertanggung jawab, kami bersyukur kasih-Mu memelihara hidup kami. Tuhan, tolong mampukan kami untuk memakai hari ini dengan cara berlaku taat dan setia terhadap perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa yang kami panjatkan kepada-Mu. Ampuni kami dan baharulah kami ya Tuhan, agar kami tahu menentukan sikap yang benar terhadap sesama kami. Dengar dan sambut doa ini yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan persembahan kita. Sebelum kita memberi, kita dengarkan firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat 3 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan
kemuliaannya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Pujian untuk persembahan dari Kidung Ceria 356 bait 1 dan 3. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Mari kita doakan persembahan ini. Tuhan Yesus yang murah hati, berkatilah persembahan ini menjadi berkat bagi pelayananmu. Jadikan diri kami sebagai persembahan yang hidup untuk kemuliaan namamu. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan Warta PA 6 Juni 2021. Adik-adik, sekarang kita akan membacakan Warta PA Minggu 6 Juni 2021. Warta PA yang pertama, IHMPA Online via YouTube dimulai jam 9 pagi. Warta PA yang kedua, penyerahan persembahan. Adik-adik dapat masukkan dalam amplop untuk uang persembahannya dan adik-adik bisa langsung store ke kantor gereja atau adik-adik bisa transfer melalui rekening gereja Nasaret. Yang ketiga, latihan paduan suara PA dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 11.30 lewat Google Meet. Pelatih Kak Ines, yang mau mendaftarkan bisa menghubungi Inci Vivi. Yang keempat, adik-adik harus rajin mengerjakan aktivitas ya, karena aktivitas sebagai daftar kehadiran adik-adik. Yang kelima, ucapan terima kasih untuk kakak Yohana De Vretes yang sudah mengiringi pujian dalam IHMPA Anak Tangguh. Dan terima kasih untuk adik Ileana yang sudah bertugas. Yang keenam, tugas minggu depan, tanggal 13 Juni 2021. Pembacaan Mazmur adik Andrew. Pembacaan Alkitab adik Faith. Adik-adik, jangan lupa untuk tetap melakukan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menggunakan hand sanitizer, dan juga sehabis jalan saat masuk rumah, adik-adik langsung mandi dan ganti baju. Demikian Warta PA untuk saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, bagaimana respons atau tanggapan adik-adik mengenai undangan Tuhan Yesus? Sudahlah siap menjadi murid Yesus yang setia? Ingat, bukan dengan kata-kata saja, tapi dengan perbuatan. Perbuatanmu dan talenta yang dianugerahkan kepadamu, jangan sia-siakan. Semoga Roh Kudus menolong mewujudkan semua kerinduan dan rencanamu. Biarlah nama Tuhan Yesus diagungkan dan dimuliakan. Mari kita sambut dengan nyanyian dari Kidung Ceria 227, Tanganku Hendak Kupakai. Tanganku hendak kupakai melayani.
Tuhan, ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya. Juga hatiku sedia, terus percaya padanya. Mari berdoa. Bapa yang maha baik, kami sudah tiba pada akhir ibadah IMPA pagi ini. Terima kasih kami dapat mengikutinya dengan tekun dan syukur kami. Tolong kami untuk memakai waktu dengan sebaik-baiknya dan dampingi kami untuk selalu mengandalkan Tuhan Yesus saja. Jauhkan kami dari segala dosa dan segala yang jahat. Di dalam namamu kami berdoa dan berserah penuh, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom.